Seorang polisi dilaporkan cedera saat pengamanan lokasi Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Polisi berpakaian sipil itu tampak dipapa oleh rekannya yang lain. Tak lama berselang, sejumlah polisi berpakaian sipil lainnya mengamankan seorang pria. Belum diketahui apa penyebab aparat mengamankan pria itu. Beberapa warga Rempang dilaporkan sudah mundur. Namun petugas masih berusaha membubarkan mereka yang masih berada di depan. Tampak asap hitam mengepul di udara. Sirine mobil patroli pun terdengar nyaring bergerak menuju sumber asap. Kepulan asap hitam berasal dari benda yang dibakar warga di tengah jalan. Tampak mobil water cannon menyiram untuk memadamkan api. Kami imbau kepada saudara-saudaraku untuk membubarkan diri. Ujar Kapolresta Barelang. Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto sambil menggunakan pengeras suara. Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Kapolresta Barelang meminta kepada personel Satpol PP untuk membersihkan jalan yang telah dikuasai. Yes.